Halo Bang, Selamat menonton. Bye. ya seperti inilah suasana jika kalian ada di Jakarta. Eh Pet, tunggu, apa kau gak lapar? Ternyata di Jakarta ada pecel lele, Pet. Aku mau makan ke sana, Pet. Aku juga mau makan. Ini pecel lele pesanannya, Bang. Mana pecelnya? Hah? Yang ada pecelnya itu sego pecel, Bang. Bukan pecel lele. Tapi di depan kok ada tulisan pecel. Abang mesen pecel lele, kan? Iyap. Terus ini apa? Lele. Nah, ini kan lele. Aku taruh ke sini. Jadinya pecel lele. Pecelnya mana? Udah makan aja. Itu bukan pesananku, Bang. Oh, kepala pentil. Ternyata awalnya makanan ini disebut dengan pecel lele. Pecel lele adalah istilah yang digunakan warga Jawa Timur untuk menyajikan makanan dengan cara dipenyet atau digeprek, kemudian diberi sambal. Namun, karena di Jakarta sudah ada makanan bernama pecak, maka pedagang pecel lele mengganti nama pecel menjadi pecel untuk menghindari kemiripan nama. Nah, sekarang udah tahu kan kenapa gak ada pecelnya? Terima kasih sudah menonton video dari channel SpongeBob Boy. Jangan lupa tinggalkan like dan komen. SpongeBob Boy, SpongeBob Boy.